Assalamualaikum. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Santi Padula Dewi. Di video kali ini kita akan melaksanakan penilaian harian tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Ayo siapkan buku dan pensilnya. Sebelum memulai ulangan, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kita mulai saja. Berilah tanda silang pada jawaban yang tepat. Pelajaran PPKN nomor 1. Dayu titik-titik piring sesudah makan. A. Mencuci. B. Menyapu. Atau C. Mengepel. Nomor 2. Benny titik-titik halaman rumah. A. Menyapu. B. Mencuci. Atau C. Mengepel. Nomor 3. Edo titik-titik jendela kamar. A. Menyapu. B. Membersihkan. Atau C. Mengepel. Nomor 4. Lani titik-titik sebelum makan. A. Berdoa. B. Bernyanyi. Atau C. Berbicara. Kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia, nomor 5. Saat meminta bantuan, kita menggunakan kata titik-titik. A. Terima kasih. B. Tolong. Atau C. Ayah. Nomor 6. Lani menolong Edo. Edo mengucapkan titik-titik kepada Lani. A. Tolong. B. Maaf. Atau C. Terima kasih. Pelajaran Matematika. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar buah dan sayuran. Ada kentang, wortel, pisang, dan juga apel. Nah, jumlahnya berbeda-beda. Kalian tugasnya adalah menyusun mana yang paling sedikit. Nah, di sini soalnya susunan dari yang paling sedikit adalah titik-titik. Caranya kalian hitung dulu, coba ini ada berapa, kemudian kalian lihat mana yang paling sedikit. A. Wortel, kentang, pisang, apel. B. Kentang, wortel, pisang, apel. Atau C. Apel, pisang, wortel, kentang. Silakan dipilih ya. Nomor 8. Penghapus. Banyaknya 2 buah. Pensil banyaknya 4 buah. Dan buku banyaknya 5 buah. Susunan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah titik-titik. A. 2, 4, 5. B. 4, 5, 2. Atau C. 5, 4, 2. Silakan dipilih. Pelajaran SPDP. Nomor 9. Gerakan tari yang mengepakkan sayap adalah titik-titik. A. Tari kucing. B. Tari rusa. Atau C. Tari ayam. Mudah sekali ya, silakan kalian isi. Nomor 10. Ayam titik-titik sambil mendongakkan kepala. A. Berkokok. B. Bersiul. Atau C. Bergerak. Nomor 11. Gerakan tari yang mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah adalah titik-titik. A. Tari rusa. B. Tari kupu-kupu. Atau C. Tari kancil. Nomor 12. Salah satu gerakan tari menirukan kupu-kupu adalah titik-titik. A. Gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. B. Berlari. Atau C. Berkokok sambil mendongakkan kepala. Kita masuk ke pelajaran PJOK. Nomor 13. Olahraga lari membuat badan titik-titik. A. Lelah. B. Sehat. Atau C. Lemas. Nomor 14. Pandangan mata saat melakukan berlari satu arah adalah titik-titik. A. Ke bawah. B. Ke samping. Atau C. Ke depan. Nomor 15. Gerakan berlari satu arah melatih otot titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. Atau C. Dada.
Nomor 16. Sebelum melakukan gerakan berlari satu arah, kita perlu melakukan titik-titik. A. Melompat. B. Pendinginan. Atau C. Pemanasan. B. Isilah dengan jawaban yang benar. Nah, kalian di sini diminta untuk mengisi dengan jawaban yang benar. Harus ditulis ya, tidak diberi silang. Nomor 17. Lengkapi percakapan di bawah ini dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, di sini ada percakapan ibu dan Siti. Ibunya bilang, Siti, titik-titik, bantu ibu menyapu halaman. Nah, ini diisinya dengan kata tolong atau terima kasih. Silakan kalian isi ya. Kemudian kata Siti, baik bu. Kemudian ibunya menjawab, titik-titik Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Nah, yang ini diisi oleh kata tolong atau terima kasih. Silakan kalian tulis. Kemudian Siti menjawab, sama-sama bu. Nomor 18. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Nah, di sini ada gambar berpola. Di sini ada sebuah persegi, kemudian di sini titik-titik. Di sini ada 5 persegi, dan di sini ada 7 persegi. Caranya kalian sudah diajarkan ya, pastinya oleh ibu gurunya. Silakan kalian isi, harusnya ada berapa persegi di dalam kotak yang kosong ini. Sudah selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan penilaian harian tema 4 subtema 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Dan semoga video ini bisa membantu rekan-rekan kerja guru dalam menemukan bank soal tematik SD kelas 1. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.